Aduh, mana pangkalan ojek ya? Mau naik angkutan, udah dekat tapi kayaknya itu beda motor. Sana dulu lah. Misi mas. Aduh. Mas. Anu bisa ngantarkan saya? Ojek, oh, masnya ojek, ojek dong. Iya dong, ini ojek yang paling. Saya nyari angkutan. Nyari angkutan, mau tadi nggak ada. Saya mau ke kampung ini, kampung baru. Kampung baru belakang? Iya, belakang bangunan ini. Kayaknya siapa nggak pernah lihat mas? Dari mana? Dari kota? Benar, saya dari kota. Ini baru saya juga sudah paling udah puluhan tahun nggak masuk ke kota saya sendiri. Dulu saya masih kecil di sini. Tapi mahal ini mas, mau ke sana mas? Mahal. Mahal berapa mas? Ya biasanya saya kalau orang lokal aja itu 100 ribu. Kalau orang kota sampai 200 mau enggak? Dekat sini mas, masa 200? Iya. Daripada sampai jalan nanti jauh. Ya dipotong lah, dipotong. Dipotong lagi lah. Apa-apa dah, jalan aja dah. Dipotong lagi aja ya. Potong emang pasar, minta diskon mas. Udah enak tuh 200 ribu. Ya kalau udah. Mau saya antar, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah, sama jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Mas. Ya soalnya memang jalannya memang ayo. Pedesaan sih. Langsung saya antar sampai tujuan mas ya. Oke mas. Gimana mas ya mas? Oke, ayo jalan. Waktunya aja mas ya. Udah bayar dulu mas. Udah sampai aja aman. Sampai lari nggak, nanti. Nggak usah, jangan khawatir. Oh ya udah mas ya. Ayo. Kenapa kamu, ha? Aduh, mas. Mulai dulu kamu itu. Mas. Udah miskin, musibah terus. Tolong, mas. Lah, enggak bisa, Bu. Aduh, sakit, mas. Mampus lu. Aduh. Mampus. Satu jantung, tak ujung palian, ngurus aku, enggak ngurus aku. Kamu mulai dulu udah miskin. Ya gimana lagi, mas? Kapok udah musibah kamu terus pokoknya ya. Gimana sih punya kayak gini, mas? Kamu ini kayak orang gila aja. Udah miskin, melarat, musibah lagi. Ya gimana lagi mas? Ini sudah takdir dari Allah mas. Yang penting saya tidak mencuri dan tidak menzalimi orang mas. Lah rasain lo, kamu udah miskin. Ada apa ini? Berhenti. Wah, ini anak. Ini orang miskin mah jatuh. Kamu ini udah miskin, tetap sial lagi, jatuh lagi. Mas, sudah benar jangan begitu. Ini miskin, Bang. Orang miskin enggak apa-apa dihina, Bang. Aduh, Mas, namanya. Kamu songot. Kamu songot ya? Aduh. Lah kamu siapa? Aduh. Aku, astagfirullah. Lupa kamu sama aku. Sakit tuh. Bang, kenal, Bang? Aduh. Ini kawan saya mulai kecil, kawan saya yang bermain memulai kecil dia. Aduh. Kenapa kamu terlalu menghina-hina seperti itu? Enggak boleh. Kamu juga enggak begitu kaya, masih banyak di atas kamu. Ngapain mas? Iya, Mas. Ini Bang sering bunuh saya, Mas. Sudah tahu. Ini biayanya tadi. 200 kan kamu minta? Iya, Bang, iya, Bang. Kamu juga keterlaluan, biaya gitu ngantar gitu aja 200. Ya, pergi sana. Jangan seperti itu lagi, Mas. Masih banyak loh di atas kalian. Kok kamu sekarang di mana, Bu? Saya ada di kota. Kamu selama ini kerja apa? Ini, Bu. Untuk menyambung hidup, Bu. Kamu tahu sendiri kan saya sekarang gimana. Kita duduk di sini. Kita duduk. Aduh. Kita duduk. Aduh. Kita bisa cari. Lepas.
Apanya sakit? Aduh, punggung saya, Bu. Masyaallah. Kamu sekarang enak, Bu. Aduh. Kamu kerja di mana sekarang? Tadi jatuh apa gimana tadi? Gimana ya, Bu? Saya itu aduh, enggak bisa dikatakan juga tiba-tiba saja jatuh. Sampean di saat tadi itu ini kerjaan kamu apa kerjaan sehari-hari apa cuma sambilan apa bagaimana? Ya, sehari-hari, Bu. Sekarang saya mau ngapain lagi? Harta benda sudah enggak ada. Tahu sendiri kan kamu istri saya dulu kayak gimana? Ya, malu ya. Iya, sudah saya itu bangkrut. Ini aja. Bagaimana kalau kamu ikut aku aja? Aku ada sebuah perusahaan tapi ya kecil-kecil lah, seperti industri sendiri saya. Untuk kamu akan sendiri, kamu akan menjadi tangan kanan saya. Ikut aku di kota, insya Allah kehidupan kamu akan meningkat. Kalau kamu tetap di sini sampai kapanpun tidak akan bisa maju. Bagaimana? Ya udah, Bu. Ya, Hu, saya akan buktikan sama semua orang bahwa saya ini bisa, Hu, ya. Saya akan buktikan sama mantan istri saya bahwa saya ini gak sokot yang dulu lagi, ya, Hu, ya. Ayo, kita ke rumah kamu dulu, ya. Tapi kamu gak malu kan ke rumah saya? Ngapain, Hu, ini memang, aduh, tanah kelahiran saya juga. Aduh, ini dulu, Hu. Ya, kita tuntun aja. Iya, tinggal sedikit aja. Iya.